sudah tiba di Pulutan, di Desa Pulutan, di Kecamatan Pulutan. Pemerintah adat dan agama sementara menanti untuk menerima estafet salipaska dari Kecamatan Rainis. Seperti apa sekarang? Ayo guys. Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis. Gratis dan gratis Singgawe. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Saya terharu ketika Pak Camat menerima ya, menerima tadi salib berkaca-kaca. Ya, kaca-kaca. Itu bagaimana Pak menghayati itu bagaimana? Ya, menghayati bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan kami meyakini bahwa Yesus itu telah bangkit. Jadi ada kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Kemudian bangga juga bahwa salib Paskah 2022 Nusantara pun salib Paskah Nasional tahun 2022 bersama warga masyarakat, warga jemaat yang ada di tiga desa. Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara dari awal sampai dengan akhir. Anata sumang dito. Ini sumang sendiri. Tiga unsur yang ada di tiga desa di Pulutan. Pemerintah, agama, dan adat. Dengan ini menerima salib Paskah Nasional tahun 2022 untuk kami arak-arak yang di tiga desa yang ada di Pulutan. Salib Paskah Nasional 2022.